Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Dan berfirman pula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat-nikmatnya kita masih bisa untuk beribadah, khususnya di bulan yang mulia, bulan Ramadhan. Termasuk di dalamnya adalah tafakkur fiddin yang merupakan ibadah yang agung dan mulia. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan serta keberuntungan fid dunia wal akhirah. Selanjutnya ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua, marilah kita mengkaji salah satu surat yang kita sudah hafal semua insya Allah di luar kepala, karena sesungguhnya mengkaji ayat atau kitab Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaa'ikah wa dzakarallahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rasulullah mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidak berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia, fi baitin min buyutillah, di suatu rumah dari rumah-rumah Allah yang ada, yaitu masjid yang merupakan rumah Allah
yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitab Allah, ayat-ayat Allah dibaca, wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka mentadarusinya. Yatadarrasun, ya itu dari kata-kata darasa, artinya belajar. Tapi tadarus itu lebih daripada sekedar membaca, ya, karena banyak orang-orang yang mengartikan tadarus Al-Quran itu membaca Al-Quran. Ya, kalau orang Jawa bilangnya terus, ya, atau deres, ya, harus deresek, ya, atau yang deres dulu, ya itu, ya sebenarnya membaca. Ya, yang mereka maksudkan, tapi kata-kata tadarus. Ya, ini yang mereka itu yatadarrasunahu bainahum, mempelajari kitab Allah tersebut di antara mereka, yaitu berusaha memahami makna yang terkandung di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain akan turun kepada mereka berupa ketenteraman hati, ketenangan jiwa, wa ghasyiyat humur rahmah, dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka, orang-orang yang mentadarusi kitab Allah tersebut, mempelajari kitab Allah tersebut. Wa haffat humul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah pun akan melindungi mereka. Ya, haffathumul malaikah, yaitu mengayomi, melindungi, ya, menjaga mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah yang menyebut-nyebut mereka, orang-orang tadi yang mentadarusi kitab Allah, ya, fil mala'il a'la, yaitu di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah. Membanggakan, ya, lihatlah hamba-hambaku mempelajari kitabku, ya. Jadi ini merupakan keutamaan orang-orang yang mempelajari kitab Allah. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, siapa yang berlambat-lambat di dalam beramal, artinya bermalas-malasan, taksir di dalam melakukan amalan kebaikan, maka lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya itu tidak bisa untuk, ya, mengejar dia, maksudnya bermanfaat bagi dia, enggak bermanfaat nasabnya. Walaupun nasabnya mulia, tapi kalau amalannya itu kurang, maka enggak ada manfaatnya, karena yang penting adalah amalan, bukan nasab atau keturunan. Maka keturunan seseorang walaupun mulia, ya, tinggi, itu enggak ada manfaatnya, karena yang penting adalah, ya, amal. Baik, kita akan pelajari surah An-Nasr, ya, salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, kita hafal semua insyaallah. Suratul Nasr, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini sepakat para ulama ahli tafsir adalah surat madaniyah,
Ya, walaupun surat ini diturunkan di Mekah karena berkaitan dengan Fathu Mekah. Ya, jadi para ulama ahli tafsir sepakat ini adalah surat Madaniyah. Karena yang namanya surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah. Ya, walaupun diturunkan di Mekah, tapi kalau diturunkan setelah hijrah itu namanya Madaniyah. Ya, dan kalau ya diturunkan sebelum hijrah, walaupun diturunkannya di Madinah, itu namanya Makkiyah. Demikian yang dikemukakan oleh para ulama ahli tafsir. Ya, jadi turunnya surat ini memang di Mekah. Tapi secara kesepakatan ya itu surat Madaniyah karena diturunkan setelah hijrah. Surat ini ada 3 ayat yang di dalamnya ada bisyarah dan ada isyarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang, yaitu nasrullah, pertolongannya Allah untuk orang-orang mukmin, wal fath, dan juga kemenangan. Yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Ya, kemenangan Fathu Makkah. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Ya, dan ini memang yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang mukmin. Ketika mereka menghadapi kesulitan, kesusahan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah datang? Ya, maka sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, maka apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kemenangan yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Begitu juga Fathu Makkah, bahkan kemenangan kota Makkah, di mana orang-orang kafir Quraisy memusuhi Rasul ya dan para sahabat-sahabat, orang-orang mukmin semuanya. Ya, yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah dengan membawa 10.000 kurang lebih ya pasukan dari orang-orang mukmin. Maka orang-orang kafir Quraisy ya ketakutan, gentar melihat pasukan yang begitu besar. Ya, kemudian mereka pada menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pasrah apa yang akan diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka sudah memasrahkan diri pasrah, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kira-kira apa ya pendapat kalian? Ya, apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Ya, maka mereka hanya meminta, engkau adalah akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang baik, dan engkau juga putra daripada saudara yang baik. Artinya minta belas kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku lulakum kama qala akhi Yusuf, la tathriba alaikum al-yawm.
Maka saya katakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan oleh saudaraku yaitu Yusuf alaihi salam. Ya, maksudnya adalah idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian itu bebas. Artinya tidak diapa-apakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saat itu banyak orang-orang ya yang masuk Islam karena melihat dan mendengar bagaimana lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia kepada musuh-musuhnya. Ya, kepada orang yang sudah pasrah, yang tidak berdaya, yang menyerahkan diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan mereka, tidak dihukum. Akhirnya ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang-orang itu masuk ke dalam agama Allah afwaja secara berbondong-bondong akhirnya. Ya, karena kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Bagaimana beliau bisa memaafkan kepada musuh-musuh yang selama ini sudah menyakitinya, yang sudah ya mengganggunya dan memboikot kaum muslimin. Ya, maka Rasulullah memaafkannya. Ya, maka akhirnya banyak orang-orang yang masuk Islam pada waktu kemenangan kota Mekah. Ya, termasuk di dalamnya adalah paman beliau Abu Sufyan. Ya, radhiyallahu anhu masuk Islam. Ya, sehingga ya kaum muslimin semakin banyak. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu senang, gembira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberitahu sebenarnya ya di dalam ayat ini bahwasanya muhimmatur rusul itu sudah intiha, sudah intaha, sudah selesai. Ya, tugas kerasulan itu sudah selesai. Ya, terkandung isyarat di dalamnya tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Ya, ini maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya, fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu. Jadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya berusaha untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan beristighfarlah. Artinya untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertasbih. Maka ya diisyaratkan karena ajal sudah dekat untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, dan juga banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam masa penantian ya ketika seseorang datang ajalnya untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih ya bihamdi rabbika wastaghfir. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertasbih
ya, dan juga memuji Allah serta beristighfar kepadanya, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha menerima taubat. Artinya secara tidak langsung, ya, untuk segera bertaubat, banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi isyarat untuk banyak berzikir dan banyak beristighfar kepada Allah serta, ya, perintah untuk segera bertaubat. Ya, yang ini juga apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya akhirnya. Jadi Rasulullah ketika turun ayat ini, maka di dalam sujudnya membaca subhanakallahumma wa bihamdika, ya. Kemudian astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi membaca doa itu. Ya, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, adalah Rasulullah yata'awwalul Quran, menafsirkan Al-Quran, fasabbih bismi rabb fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, jadi membaca, ya, subhanakallahumma wa bihamdika, ya, atau subhanakallahumma, ya, wa bihamdika, ya, Allahumma ghafirli, ya, atau, ya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi membaca doa ini, ya, maka di sini disebutkan istighfar kepada Allah dan taubat. Kalau yang namanya istighfar itu adalah merupakan ibadah sebagaimana taubat, ibadah yang agung dan mulia. Hanya istighfar dilakukan setiap saat, kapan saja. Sedangkan taubat itu dilakukan ketika seseorang berbuat salah. Ya, maka tabayatubu tauban wa taubatan, artinya kembali. Ya, kalau seseorang menyimpang dari jalan yang benar, keliru atau salah, maka dia bertaubat kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya bertaubat. Ya, dan yang namanya taubat sebagaimana yang sudah, ya, dijelaskan, memenuhi atau mempunyai kriteria dan syarat-syarat tertentu. Yaitu apa saja syarat-syarat taubat? Yang pertama, ikhlas di dalam bertaubat kepada Allah. Ya, karena taubat adalah ibadah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Ya, dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Ya, maka taubat di sini adalah ibadah, melaksanakan perintah Allah, maka harus ikhlas di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Sebelum datangnya ajal. Yang namanya taubat dilakukan sebelum datangnya ajal atau sebelum datangnya kiamat. Yang dimaksud kiamat sughra, yaitu berakhirnya kehidupan salah satu makhluk dari alam dunia ini. Ya, maka sebelum datangnya kiamat sughra maupun kubra, yaitu berakhirnya kehidupan seluruh makhluk-makhluk Allah dari alam dunia ini, diikuti dengan kehancuran alam semesta, itu kiamat kubra.
Jadi sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kiamat, maka semua dosa itu akan diampuni dengan taubat. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia. Termasuk syirik. Ya, adalah dosa yang diampuni oleh Allah. Ya, kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunianya. Karena Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya saja. Ya, semua dosa diampuni oleh Allah. Adapun yang ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48 dan 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, itu kata para ulama ahli tafsir, ya, ini bagi orang yang bertemu Allah dan tidak bertaubat. Artinya orang yang meninggal dunia bertemu Allah dan tidak bertaubat, maka hanya dosa syirik yang jelas-jelas tidak akan diampuni. Kalau dosa selain syirik itu tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah. Ya, kalau Allah berkenan mengampuni maka akan diampuni dengan kebijaksanaan dan keadilan dari Allah. Kalau Allah tidak mengampuni maka dia akan disiksa, itu pun dengan keadilan dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini luasnya ampunan Allah. Allah mengampuni semua dosa, semua kesalahan, semua maksiat, semua kedzaliman, semua perbuatan jelek kalau memang dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunianya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, keempat, kelima, keenam, itu saya kira sudah masyhur, ya, sudah terkenal. Ya, sedangkan syarat yang pertama dan kedua ya ditambahkan oleh sebagian ulama dan ahlul ilm. Ya, karena memang beberapa ayat dan hadis ya diantaranya adalah innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ya, sesungguhnya Allah tetap menerima taubatnya seorang hamba selama nafasnya berada di tenggorokan. Ya, selama nafasnya tidak berada di tenggorokan. Artinya sudah sakaratul maut. Ya, maka pintu taubat ditutup. Ya. Jadi innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tetap menerima taubatnya seorang hamba selama nafasnya tidak berada di kerongkongan. Ya, artinya dalam keadaan sehat wal afiat atau dalam keadaan sakit dia bertaubat kepada Allah. Tapi kalau sudah sakaratul maut, pintu taubat sudah ditutup. Ya, sudah datang ajalnya. Sudah datang kiamat sughra ya baginya, atau kubra yaitu matahari tenggelam dari barat. Ya, maka ya matahari terbit dari barat, maaf. Ya, salah ngomong. Ya, terbit dari barat, maka itu sudah ditutup pintu taubat karena hari kiamat telah tiba. Jadi yang empat syarat terakhir yaitu berhenti dari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian yang keempat adalah menyesali terhadap kesalahan yang dilakukannya. Yang kelima ya adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan memperbaiki diri, berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, itu adalah ciri orang yang bertaubat dengan benar, berusaha memperbaiki diri. Ya, jadi bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, bahkan memperbaiki diri.
melakukan kebaikan-kebaikan supaya bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan yang keenam atau terakhir adalah kalau berkaitan dengan hak anak Adam, maka istihlal, meminta halal. Ya, kalau misalnya seseorang mencuri, ya, atau mengambil mangga atau pepaya atau jambu tetangganya, ya, maka bertaubatnya adalah dengan cara istihlal, meminta halal. Ya, kalau orangnya memaafkan maka sudah cukup. Tapi kalau orangnya tidak terima maka harus menggantinya. Ya, entah itu minta ya ditebus atau belikan ya mangga atau jambu yang ada di pasar ya dan seterusnya, maka itu resiko sudah. Jadi ini ya, bertaubat, istighfar dilakukan kapan saja. Ya, bahkan setelah sholat kita dituntunkan banyak beristighfar. Ya, beristighfar. Ya, sedangkan taubat sekali lagi itu ketika seseorang berbuat salah maka harus bertaubat. Sedangkan istighfar ya itu adalah kalimat ya yang diucapkan oleh seseorang, astagfirullah. Sedangkan taubat adalah perbuatan. Ya, rangkaian ya perbuatan yang harus dilakukan bagi orang-orang yang berbuat kesalahan. Ya, kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya mengajarkan kepada kita, menyuruh kepada kita ya dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah lewat sabdanya yang terkenal, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Dalam riwayat lain, fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Ya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfar, memohon ampun kepadanya. Fa inni atubu ilallah, sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah wa astaghfiruhu dan beristighfar kepadanya, fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari itu sampai 100 kali. Dalam riwayat lain, aksar min sab'ina marrah, lebih daripada ya 70 kali. Ya, maka lebih dari 70 kali bisa sampai 100 kali. Kemudian ikhwati fillah, ya dari surat An-Nasr yang kita pelajari ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah ya isyarat dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat termasuk Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya sahabat Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya. Kemudian di dalamnya ada bisyarah, ya kabar gembira, yaitu tentang ya Nasrullah wa Fathu Makkah, ya pertolongan Allah dan juga kemenangan kota Makkah. Kemudian di antara bentuk atau asar dari pertolongan Allah adalah banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Ya, dan ini telah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika manusia masuk ya secara berbondong-bondong. Kemudian di dalamnya disyariatkan untuk banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah, ya terutama ya sebagai penutup amal kebaikan, ya supaya husnul khatimah, ya untuk banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak
ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalamnya ya ada isyarat agar seorang mukmin segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya, kemudian menetapkan salah satu nama dari nama-nama Allah yang ada adalah Tawwab. Innahu kana tawwaba. Ini diantaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh ya para ulama. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis agar majlis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.